Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sobat Top YouTube Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai agen briling. Perlu diketahui bahwa modal sedikit akan merepotkan Anda untuk pulang balik ke bank. Coba bayangkan jika modal utama hanya sebesar misalkan 5 juta rupiah, berarti kita akan seimbangkan uang tunai dan uang di rekening. Jadi 2.500.000 di rekening bank dan 2.500.000 di tangan berupa uang tunai. Coba bayangkan jika ada nasabah yang akan melakukan transaksi tarik tunai 5 juta rupiah. Jelas kita menolaknya karena dana tunai tinggal 2.500.000 rupiah. Atau ada nasabah yang akan melakukan transfer menggunakan uang tunai sebesar 5 juta. Hal ini kita tentu menolak. Menolak rezeki maksudnya. Agar agen briling Anda sukses, capai target transaksi tiap bulannya, modal Anda harus di-upgrade atau ditambah. Agar transaksi menjadi lancar sehingga tidak sering menolak transaksi, pelanggan juga bisa merasa kecewa jika kita sering menolak permintaan transaksinya. Mungkin demikian, salam sukses agen briling dan transaksi. Semoga selalu lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.